You open it. Clean. Clean and I mean very tidy, no? Mm-hmm. Terus next ini lemon. Nah, ih enak banget ini. Besok kalau aku mau bikin, ah udah dicuci, udah siap gitu loh. Dikumpul-kumpul kayak gitu. Hello, 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 teman-teman. Apa kabar semuanya? Welcome back to another daily vlog. Hari ini masih dateng. Hari ini masih pulang. Excuse me. Why the door is? Oh, because of this. Ah. Andre was doing shot. Hey guys. Si Andre lagi apa? Look at my DIY basketball. Itu basketball cina. Oh. Be careful. Who's coming today? Max. You miss Max? Who's this? Gak boleh Andre. That's sick. Okay, teman-teman. Si Mas Dan lagi menjemput Maxi dari airport. Terus tadi itu belanja dulu ke Tesco. Jadi aku pikir ya udah aku mau bikin kayak grocery haul kayak dulu yang ngeliatin barang-barang gitu. Dan aku tuh pengen ngeliatin juga ke kalian karena kulkas aku itu kosong melompong 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 pokoknya nih. Tada. Nah, ini kulkas kosong emang sengaja aku makan semua yang ada dan buang-buangin yang puat peot gitu-gitu dan aku mau bersihin gitu loh. Terus nanti aku arrange kayak gimana sih ngarrange apa kayak grocery gitu, arranging grocery. Kemarin ada yang komen sih di Instagram, ada yang DM aku, "Teh, bikin itu dong grocery apa kayak organizing belanjaan gitu, nge-organize belanjaan." Oh iya, dan aku tuh suka banget dan bahkan aku kan pengennya pengen ala-ala minimalis gitu, teman-teman, tapi belum ya. Lagi belajar gitu, pengen sedikit-sedikit minimalis, tapi bukan minimalis kayak bener-bener minimalis. Itu pokoknya aku tuh dari dulu, dari tahun berapa ya, aku pengen hidup nggak terlalu banyak macam-macam karena just in case gitu loh. Aku pengen, I want to surround myself with the thing that I need and the thing that I use, kayak gitu-gitu, teman-teman, nggak yang banyak macam-macam gitu dan rapih gitu ya. Ini ada apa? Ini mayones, bla bla bla. Ini sisa belum habis. Oke, ini ada roti, bagel. Udah tinggal gitu doang. Kita bersihkan terus nanti kita masukin kalau belanjaan sudah datang yang baru. Ini 1 pound, teman-teman. Kemarin aku mampir ke Poundland beli ini. Terus oke. Kita cuci dulu ya. Aku pengen ganti ini kulkas. Yang di rumah dulu itu lebih bagus daripada yang ini, tapi ya udahlah. Masih oke sih ini juga, tapi masa udah nih kayak gini, ininya udah kelihatan gak sih? Udah kayak so dirty. Tuh, ini ya. Ini tuh nggak bisa, ini nggak bisa. Udah ini juga apa bekas merek gitu. Tuh. Ada sambal, sambal bawang dan sambal terasi. Ini nggak begitu kotor sih, teman-teman, kulkas karena kan aku kayak lumayan lah sering dibersihin gitu. Masukin aja dulu. Ini aku tuh sukanya aku tak kasih kayak kasih tisu kayak gini, tisu kitchen roll. Jadi kalau ada spill dia at least menyerap ke sini ya. Kayak gini. Udah datang. Apa siapa ya? Angkel.
jadi inilah dia, Mas Dan udah pulang. Nah, apa aja? Kita langsung bongkar belanjaannya. Apa aja ini? Wow, sangat banyak sekali. Oke. Ada alpukat 2. Ini semua pesanan aku ya, by the way. Ada brokoli tentunya. Kalau aku lihat ada price-nya, aku taruh ya di screen. Karena ini kan Mas Dan yang beli tadi. Nah, ini mixed pepper. Ini hummus. Ini hummus itu dari chickpeas, dari kayak kacang gitu, jadi pure. Dan itu ini tuh enak banget di choil kayak gitu. Sambelnya orang Eropa. Oke. Bawang merah. Ini bombay merah kayak gitu. Anggur. Oh, ini Mas Dan sweet and fiery beetroot. Kalian tahu beetroot, teman-teman? Ini itu apa ya? Aku juga enggak tahu, tapi konon katanya bagus. Aku di Indonesia enggak tahu beetroot. Konon katanya bagus untuk darah ya, darah katanya. Bagus. Oke, kita keluarin dulu ini ya. Aku taruh di situ dulu. Nah, ini udah ya grapes. Terus tomat, ini cherry tomato. Melon. Kita taruh di sini. Ini apa? Cookies and cream. Ini pasti Mas Dan, ini kerjaannya Mas Dan. Ini snacknya dia kali. Atau buat anak-anak, I don't know. M&M biskuit. Aku sih tidak interesting, teman-teman. Ada mango. Ada cauliflowers. Banyak sayuran karena Mas Dan sekarang itu makannya bisa dibilang cuman sayur-sayuran ya, kadang salad. Tapi kemarin itu dia bilang, aku pengen itu kayak grill vegetable. Karena udah dingin kan, salad-salad itu kayak dingin. Aku pesen ginger alias jahe. Tapi ini mahal, nanti aku mau beli di warung, kayak warung India kayak gitu. Kalau di Tesco itu mahal ya. Leeks, nah ini leeks. Itu kayak bawang, kayak bawang ya, kayak gini, kayak bawang daun tapi besar ya, lihat kayak gitu. Terus chestnut mushroom, spinach alias bayam. Ini enak banget buat salad dan juga untuk smoothie, aku suka banget. Ini pita bread nih, ini kayak Mediterranean bread gitu, roti pita. Nah, ini tuh kalau di masukin di toaster, dikasih butter aja udah enak. Tapi nah tadi di kadang aku potong-potong dicoelin sama ini juga enak, anak-anak suka kayak gitu. Oke, ini jeruk, banana alias pisang. Aku tadi pesen lemon karena sekarang udah mulai dingin, teman-teman, di luar, dan cuaca ngedrop kayak gitu, dan biasanya suka harus kayak banyak-banyak minum yang bervitamin lah kayak gitu. Dan aku tuh selalu minum lemon water, teman-teman, setiap pagi dengan air hangat kayak gitu. Oke, ini tidak. Fruit and fiber, ini buat sarapan. Ini healthy. Ini specialty apa, red berries. Ini juga ya healthier daripada yang kebanyakan sugar. Kemarin tuh si Andre bilang, mami, ini sereal kebanyakan sugar gitu. Tumben, aku bilang ya udah. Terus aku juga beli ayam dada ayam. Terus ini berapa kilo? Ini hampir 1 kilo ya, 950 gram itu 100.000. Ini minced beef atau daging cincang, ini 750 gram. Oke, ini halo, Mom. Hey. I'm doing what is the name? Grocery haul. I will join. Yeah. Oke, this one is very liquid, teman-teman. Yang the best, seperti aku bilang. Oh wow, you can actually. I was like, Mom, the camera is not facing towards us, but you've got that. Yeah, wide angle dong. By the way, ini kameraku baru. It looks HP 13 Pro Max. When you open the door, I was like, wow, yeah, that's a big camera. Yeah, no, like it's good. No, it's good. Ini susu. Cici, you gonna make steak. Steak. Steak ya, teman-teman, mau makan steak, si Maxi datang makannya steak. Si Maxi suka banget. Oke, susu 2 nih. Susu 2. Terus ini Muller rice. Ini kesukaan Andre banget. Jadi kayak apa, kayak bubur gitu, teman-teman ya. Rice. Can I show them something quickly? Okay. This is the case I think Mom should get. Yeah, I've seen this one. Rocket launcher, because wow. You know, three. And they can show, teman-teman. Three. Oh, I don't know this.
Oleh-oleh ini. What? Oh, oleh-oleh dari Maxi ya. Did you get that for your bro? I tried to find one for Timmy, but they only had one in size 5. Are you sure this is like not like 12? It is 12. That's probably why. Is it too small? Andrea is a grown boy now. It's okay. You can give it to. You didn't have. Did you get it from Tike? Yeah, Tike sometimes don't have the size. But, but it looks nice. Yeah, I can yeah. return it if you want to exchange it. Oh, so we exchange this it maybe good. In the here. Yes. Kekecilan katanya. What's this? Danny bought you all healthier. Andrea. Oh, the athletes really. Yeah. Andrea requests healthier. Oh, yeah. Ini apa? Rice. Mula rice. Aku jadi bingung ini anak-anak sorry teman-teman. Oke. Okay. Ini banyak sekali. Biasanya itu berapa? 3, 6, 7, 8 buat 3 pound biasanya kayak gitu. Jadi 8 ini 60.000. Time to look at the damages. Si Maxi menimbang badan berapa? Berapa? Not 70? As bad as I expected. No? 64. Ah, okay. I've survived, guys. Cuma naik 2 kilo katanya Holiday. How is everybody in there? How is Noye? Noye is good. Did you make video for Mama? I have a video of Noye with a board filler if you want it. Yeah. Ini teman-teman nanyain kan videonya. But yeah, no. No vlogging, Maxi. Noye is speaking a lot, which can sometimes be annoying. Because he'll say the word water like 20 times, or he'll say mom like 300 times in like the span of a minute. Okay. Jadi inilah dia, nggak tahu ini ternyata bukan receipt-nya karena ini cuma 18 pound dan bukan nanti aku tanya sama Mas Dan berapanya, nanti aku taruh di screen jumlah jamnya seperti biasa. Nah, sekarang we gonna put it in the fridge that I have cleaned already. Oh wow. Yes. I just can't imagine that. And you guys tadi beli steak lupa ya, ini steak rib eye. It's not happening late this time, Mom. It's going on right now. Oh wow. Because in Abu Dhabi. Okay, teman-teman. Jadi aku mah suka seperti aku bilang tadi ininya itu di amparan ya. Tahu di amparan teman-teman? Jadi dikasih tuh lining ya biar kalau ada leak atau apa itu mutas netes. Jadi nggak langsung gitu ada penyangga sedikit ya. Dan juga untuk kebersihannya next time cuman diganti itunya, diganti papernya ya, kertasnya itu. Tisu. Oke. Okay. Right, that's nice. Nah, jadi ini buat apa? I don't know. Kayak gini kali, I don't know. Atau kayak gimana? Ini di sini. Udah cuman segini doang. Oke, okay, ini tomat aku mau cuci dulu sama grape jadi tinggal makan. Ini let's see, lemon juga aku, ini buah-buahan aku mau cuci, jahe juga mau dicuci dulu. Oke, teman-teman, ini sink bersih ya, udah dibersihin, aku cocokin, jadi aku nyucinya di situ aja. Mana tadi yang menyur? Dia buah-buahan lagi mandi. Ini mau diminum jahe buat pagi-pagi ya teman-teman. Jahe kan bagus, ginseng apalah segala macam. Dingin. Aku mau masukin di sini ini. Citrus vitamin C, teman-teman. Mulai dingin di sini ya. Oh, ini yang busuk tuh. Udah, enggak usah. Tadi enggak kelihatan. Kalau udah gini kan enak tinggal apa makainya gitu ya. Dulu aku rajin sih begini, teman-teman. Terus kadang kalau enggak ada waktu ya udahlah brush gitu. Tapi aku selalu bersihin kulkas itu selalu kalau ada waktu ya selalu. Oke, teman-teman.
ini persitrusan di sini, jadi jeruk-jerukan di sini ya, sama lemon. Kita masukin. Kita masukin anggur di sini ya. Very sweet. Kadang yang hijau suka nggak sweet, ini sweet. Oke. Okay. Let's see, ini buah apa, fruit bowl aku atau mangkok buat buah. Di sini dibilangnya fruit bowl. Ini nyangeyeng ya, teman-teman. I'm so sorry, my phone is nyangeyeng. Oke. Okay. Nah, kita taruh di sini aja fruit bowl yang ini. Jadi ini ditaruh di luar, nggak di kulkas, biar kayak ngematengin juga. Aku masih ada banana di sini. Udah siap, udah pada mandi, buah-buahnya cantik. Oke, okay. Taruh di sini. Ini yang matang di atas. I don't know, kan kelihatan nggak nih? Oke, okay, ini. Ini by the way dari Bali. Dari Bali, dari Indonesia ya. Hashtag cinta Indonesia. Ini di sini aja. Kayak gini. Nah, kalau kita mau makan kan, tinggal makan buah-buahan yang ini di luar. Seperti itu. Ini juga mango belum matang, masih agak sumengkel kalau bahasa Sunda. Oke, inilah dia buah-buahan yang di luar, taruh di situ, dan kita masukin ini yang di dalam ke sini. Are you ready? The moment of truth. Tada! Kulkas aku never look so good. Oke, okay, ini masih kosong, which is not a bad thing for me, daripada penuh amburadul ya. Kosong is okay. Oke, okay, kita langsung aja apa ya, kayak tur kulkas. Nah, ini semua kayak butter dan apa ini namanya, soft cheese kayak gitu, sama jam. Ini sisa-sisa di sini kayak mayones, ada apalah gitu. Nggak penting, teman-teman. Ini yang tadi aku cuci ya, ini punya Mas Dan, ini sisa ya kan. Nah, kayak gitu. Terus next ini lemon. Nah, ih, enak banget ini. Besok kalau aku mau bikin, ah, udah dicuci, udah siap gitu loh, dikumpul-kumpul kayak gitu. Nah, mungkin dikedepanin dikit. Ini si Timmy kan kalau mau ngambil tinggal kayak gitu, ngambil satu, nggak yang acak-acakan ya kan. Terus ini juga rapi. Terus di bawah ada apa? Ada mushroom, ada sisa-sisa ini, masih ada. Ini kayak perdagingan itu di bawah, karena kalau ada netes kan, kalau di atas teman-teman bahaya ya. Maksudnya bukan bahaya, kalau ada netes atau apa, kan daging misalnya, never know, ada kecelakaan, daging netes, leaking. Nah, ke bawah. Kalau di sini ini at least paling bawah, at least yang kena mungkin ini. Jadi nyucinya tinggal ini kan, ngebersihinnya, daripada di atas. Kayak gitu, teman-teman ya. Ada teknik atau taktik. Ini sayuran. Mas Dan mau ngegrill katanya nanti. Dan ini juga sayuran. That's it. That's my kulkas at the moment. I love it. Di sini ada persambalan, ada cabai sedikit, dan juga ada susu. Itu harus susu, ada 3, which is nice. Ini kok aku belum di itu ya, di amparan. Ini udah. Ada jus, nggak ada jus lain-lain. That's it. I'm done, Ci. You can come. Si Maxi. Look, come look at my fridge. You I was just tour. Okay. You open it. Clean and I mean very tidy, no? Mm-hmm. Do you feel already healthy just looking at my fridge now? Yeah, and you know it's even better, mom. Huh. Oh yeah, it's gonna stick. Make steak. But with what then? This there is sayuran, vegetable, a lot of vegetable. I lost my card. What card? Bank card. Why? Where? I don't know. Oh. I don't know. Oke, teman-teman, jadi itulah dia video kita kali ini. Semoga kalian suka sharingan aku.
hari ini tentang grocery organizing dan juga fridge tour ya. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya, jadi aku tahu mungkin aku bikin lagi next time. Dan aku mau lebih kayak organize lagi biar kelihatannya itu kayak enak dilihat. Dan I don't know, it's just nice to see ya, kalau fridge itu bersih dan juga tertata rapi. Kayaknya baru membuka aja kita udah merasa kayak I feel healthy already. Daripada kemarin itu dibuka wapi kehayangan, teman-teman. So anyway, gitu aja dulu, terima kasih banyak udah nonton. Sekarang aku mau lanjut sama Maxi cooking steak in separate video. Terima kasih banyak, I will see you in the next vlog. Dadah, dadah Cik. Bye bye. Tada. Tada.